beberapa posisi yang lain. Dan untuk menindaklanjuti itu, kita untuk dalam rangka menjaga sikap timnas dan hal lain yang akan terjadi yang merugikan masyarakat sekitar daripada Tangerang Selatan, jadi kita melakukan penyelidikan dan hasilnya ada kegiatan prostitusi di salah satu penginapan di Boulevard Presidents. Jadi dari hasil penyelidikan kemarin kurang lebih pukul 17.30 dipimpin oleh Kadit PPA, kita melakukan penggerebekan, didapati 26 orang pria dan wanita